Masih dari Kabupaten Buleleng, Bali, fams. Tepatnya di Desa Bengkala. Terdapat restoran yang menyajikan dining experience. Namanya Pengalaman Rasa. Semua hidangannya terbuat dari bahan lokal pilihan yang dimasak secara tradisional. Dan yang jadi kunciannya, menggunakan rempah-rempah asli semuanya. Jadi tanpa MSG, fams. Semua sajian secara sequence dining, lengkap dari minuman selamat datang hingga hidangan penutup. Hidangan yang disajikan juga dipresentasikan dengan gaya modern. Begitu hidangan keluar, Ibu Ayu sang chef akan menjelaskan isi dan sejarah hidangan yang disajikan. Nah, menariknya lagi nih, tampilan hidangannya gak kalah dengan restoran bintang 5, fams. Makanya gak heran, untuk merasakan dining experience di sini, nah kamu harus pesan tempatnya jauh-jauh hari, fams. So that's why, fams, mungkin karena terbilang jarang hidangan khas lokal dengan dining experience-nya. Makanya beberapa pakar kuliner, baik lokal maupun asing, tertarik nih untuk mencobanya. Ini dia, fams, salah satu hidangannya, yaitu masakan khas Bali yang populer. Nah, pasti tahu dong ayam betutu, yoi nggak? Yang pasti, ayam betutunya dengan pengolahan yang tradisional dengan bumbu-bumbu rempah tanpa MSG. Apalagi masakan tradisional khas Bali terkenal dengan cita rasa yang kuat dan tajam. Ini dikarenakan hidangan Bali ini punya bumbu dasar khas yang disebut basa genep. Basa genep bisa dibilang menggunakan hampir semua bumbu basah dan bumbu kering, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan minyak kelapa dari bumbu basah. Sementara bumbu keringnya dari ketumbar, merica, kemiri, pala, jinten, dan kapulaga. Cara mengolah basa genep ini cukup mudah, fams. Cukup dihaluskan semua bahannya, kemudian ditumis. Cita rasa yang kaya akan rempah memang membuat ayam betutu jadi salah satu most wanted sama wisatawan di Bali. Fams, dulunya ayam betutu hanya disajikan saat upacara adat dan dimasak dengan proses yang cukup lama. Betutu sendiri sebenarnya bukan nama makanan, melainkan proses memasak daging atau bebek. Di mana be itu artinya ayam atau daging, dan tutu itu masakan yang masih kering lalu direbus. Tinggal kukus kurang lebih 2-3 jam. Kemudian, ayam betutu khas Pengalaman Rasa siap disajikan. Kalau urusan harga, gak usah pusing ya, fams. Apalagi soal pembayaran. Cukup scan barcode yang ada di layar ini, fams. Atau download aplikasi Alobank. Urusan transfer, pembayaran, atau transaksi lainnya dijamin simpel deh.